والسلام لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجبل النار. بسم الله surah apa?
Kita jumpa kawan kita bercakap, eh, handphone ni bagus tau, bangun canggih kau ni, S5 ke 304, S5 tau, buatan Samsung. Ke Samsung, Samsung yang kau buat. Dia tak, tak kisah aku, macam-macam alasan dia. Sebab dia tak tahu dan dia tak nak ambil tahu dan dia jahil. Dan bila dia tahu, dia pakai dia pun, memang hebat. Memang Samsung tu lah itu. Sama juga bila kita dengan kawan-kawan, kadang-kadang dengan macam-macam di luar sana, bertekak, berlagak sebenarnya. Bila kita jahil, kita tak tahu, kita akan melawan. Tapi bila kita dah jahil, kita dah tahu, kita akan menerima itu. Sebab itu, di memang mana kita menggunakan konsep mendekati, mengganti masyarakat. Sebab kalau kita masuk iklan nama bank wallet dalam TV, berjuta-juta kita bayar. Baik kita jangan jumpa orang ramai, kita buat jamuan, kita bagi terma, apa masjid, surah, madrasah, sekolah, tu nak apa dah. Kita bagi tak nikmat sikit, betul tak? Jadi kalau bayar TV, baik kita bayar orang ramai semua boleh makan, betul tak? Nah, ini pendekatan bank wallet. Jadi apa ada soalan nanti, insyaAllah boleh tanya. Baik. Ini asas fiqh muamalah. Ramai orang sibuk belajar fiqh ibadat, sedangkan fiqh muamalah 24 jam, betul tak? Ada kat sini orang tak boleh jual beli? Cuba angkat kaki. Ada. Semua orang boleh jual beli. Tapi pernah tak kita belajar fiqh muamalah jual beli? Adakah kita mendalami fiqh muamalah jual beli? Ada kat sini orang simpan melampau duit? Ada. Adakah sini orang apa ni sewa kereta, beli kereta? Ada. Ada yang melabur, ada yang buat partnership, rakan kursi, macam-macam. Itu semua fiqh muamalah. Tapi kita dah sibuk, dah belajar, tak puas, tak sadar. Tapi sibuk dah belajar fiqh ibadah. Betul tak? Ini dah sibuk pasal ibadah korban. Tahun 4 dia bincang lah, tahun ni bincang lagi. Betul tak? Ibadah korban. Jadi kita nak belajar fiqh, fiqh muamalah. Fiqh muamalah kalau kita tengok kat sini, ada beberapa perkara. Ha? Yang kita nak bincang ni satu aja, bukan yang banyak, iaitu yang nombor 4, bebas dari riba. Jangan ingat jalan jual beli tak ada riba. Jangan kita ingat jalan jual beli tak ada riba. Riba ada dua jenis. Apa riba dia? Riba apa? Tu dia, rabo saya tak ustaz riba. Riba apa? Riba al-boyo dengan riba riba al-qurud. Ha, tu dia. Riba al-boyo ni riba yang berlaku dalam jual beli. Dan riba al-qurud riba berlaku dalam pinjaman. Di bank-bank riba, bank-bank konvensional tu, dia pakai riba apa? Riba apa? Dua-dua tu. Riba al-boyo pun dia ada, riba al-qurud pun dia ada. Lepas tu dia pecah lagi macam-macam lah. Dia ada riba fad, riba nasiah, kemudian riba jahiliyah, macam-macam riba. So kita kena tahu semua tu supaya kita bertransaksi dengan betul. Sebab apa? Sebab isu paling besar ialah kita nak pergi dan bertemu Allah. Di pada mahsyar nanti kita kena ambil satu exam. Nama sijil dia SPM. Apa maksudnya? Sijil padang mahsyar. Ah, itu dia. Semua orang kena ambil sijil. Tak payah bayar. Ha, iaitu la tadulu qadamu 'abdin yawm al-qiyamah hatta tas'alu 'an arba. La tadulu qadamu 'abdin yawm al-qiyamah hatta tas'alu 'an arba. Tak akan berganjal dua kaki anak Adam di padang mahsyar nanti sehingga mereka disiasat, sehingga mereka diaudit, sehingga mereka disoal siasat, sehingga mereka ditanya apa perkara. Soalan dah muncul, jawapan aja kita tulis sendiri lah. Apa? Soalan yang pertama akan Allah Ta'ala tanya an ada yang hidup kat sini tak mati ya. Salah dah bocor. Ain tentang Ain. Oh, Musa Isa.
Islam tu buat banyak lagi program ni. An umrihi, tentang umurmu wahai manusia, ke mana kamu habiskan? Soalan cukup mudah, jawapan memang payah. Hidup 40 tahun setiap saat umur Allah tanya. Hidup 60 tahun setiap saat umur Allah tanya. Hidup 80 tahun takutlah umur panjang, tapi setiap saat umur itu di mana dipergunakan Allah Ta'ala tak tanya. Soalan yang kedua, dia tertanya sini kimia ke fizik ke, dia tertanya dan IT ke, dan jumpa apa sahabat kita daripada IT ya, ICT di Mehong Alak ada satu jabatan namanya IT Department, jabatan IT. So saya panggil dia Jabatan Iman dan Taqwa. Tu siapa ambil IT ni, dia memang iman dan taqwa dia kuat. Yang kedua ialah an jasadihi, tubuh badanmu, masa mudamu wahai manusia, kemana kamu pergunakan? Tangan akan Allah Ta'ala tanya, mata akan Allah Ta'ala tanya, telinga akan Allah Ta'ala tanya, kaki akan Allah Ta'ala tanya. Sebab tu kalau kita meyakini akan adanya hari akhirat, memang tangan ni kita akan jaga, betul tak? Sebab tangan ni akan ditanya. Amalan ni baca Yasin ayat 65 apa punya? Setiap kali malam Jumat baca Yasin apa punya? Surah Yasin ayat 65 apa punya dia? Tak sempat ustaz baca selalu je, rasa-rasanya bunyi macam keluar Allahu Ahad. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ada tak ada? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, jadi hari ini hari di mana mahsyar tadi kata Allah, nakhtimu ala afwahim, aku kunci mulut kamu wahai manusia, aku patri mulut kamu wahai manusia, aku tutup serapat-rapatnya mulut kamu wahai manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tanganmu wahai manusia akan mula bercakap kepadaku. Wa tashhadu arjuluhum, dan dua kakimu juga wahai manusia akan mula memberikan penyaksian kepadaku. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu kerjakan semasa kamu hidup di atas muka bumi. Itu dia. Saya dulu bila fikir tangan bercakap macam mana, bila saya tengok sekarang ni orang mula menyebarkan fitnah, yang baik tu bagus, yang tak baik fitnah, perkara-perkara yang melibatkan maksiat dan ifisku. Saya baru faham dan saya rasa ayat ni memang hebat. Sebab sekarang orang mengumpat menggunakan jari, betul tak? Betul tak? Orang sudah mula mengumpat menggunakan jari dalam Facebook, dalam Twitter, SMS, WhatsApp. Orang kan yang sebut WhatsApp. Jadi bila saya baca ayat ni, ya Allah hebat betul Quran. Tangan ni akan dipertanggungjawabkan, sebab tangan sekarang hari ni dan mungkin di masa depan menggunakan virtual, alam maya lagilah banyak menggunakan teknologi, betul tak? So tangan ni yang kita mengumpat di sini, di New York, orang di New York boleh baca, betul tak tidak? Kita type aja di sini, orang di Nigeria boleh baca, betul tak? Kita type di sini, orang ni Australia boleh baca, betul tak? Betul. Tangan ini akan dipertahankan. Sebab tu kalau kita tengok mesej, saya nasihatkan diri saya dan adik-adik semua, jangan sibuk nak forward. Jangan. Kalau kita tak pasti sumber dia, tak tahu kedudukan dia, benar dia, apa semua sekali, jangan. Sebab kita akan dapat apa? The free. Percuma. Betul tak?
Jangan nak mudah-mudah nak forward, jangan mudah-mudah nak hadap, jangan mudah-mudah nak share. Sebab Nabi sebut man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sana sunnatan sayyi'atan fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Muqaddimah hadis 40 buku dekat introduction muqaddimah tu disebut man sana sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu kebaikan, falahu ajruha, baginya satu pahala, wa ajru man amila biha, dan akan terus dia mendapat pahala bagi orang yang ikut contoh kebaikan yang dia tunjukkan ila yaumil qiyamah, dividen yang akan masuk sampai ke hari kiamat. Tapi Nabi bagi amaran masalah sunnatan sayyi'atan, pada siapa memberi contoh keburukan, fa'alaihi wizruha, atasnya dosa, wa wizru man amila biha, dan dia terus menerus akan mendapat dosa bagi contoh keburukan yang ditunjuk sebab orang itu ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Sudah ajak kawan merokok, satu tunjuk ajar yang baik atau tak baik. Ustaz merokok makruh, pernah tengok orang merokok macam bismillah? Pernah kan? Dia bagi hukum amin sikit, Allahumma barik lana fi ma da, dia pun tahu. So kita nak bicara pasal riba di malam ni. Yang lain tu kita datang kemudian kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkaitan dengan maisir, khianat. Kerana orang sibuk buat pertandingan apa? Pertandingan Allah. Dabgoh. Pertandingan memancing. Sekarang ni pertandingan memancing sangat mudah jatuh dalam kategori judi. Jika sekiranya hadiah si pemenang adalah diambil daripada yuran pendaftaran pemancing, maka pertandingan memancing tersebut adalah judi. Memang sebab tu kita belajar fiqah muamalah. Banyak benda yang orang tak perasan. So hari ni kita baca riba. Riba ni dalam khutbah Nabi SAW, khutbah tu akhir Nabi disebut. Sebab hari ni saya nak beritahu ke adik-adik pun perasan, cuba tanya ayah dan mak di rumah. Mereka ni miliki rumah dengan bank mana? Beli kereta dengan bank mana? Kad kredit bank mana? Sedara mara kita, kakak kita, abang kita, adik-beradik kita, sepupu kita, sepapak kita, semua ni ambil daripada bank mana? Sebab Nabi kata riba itu haram ila yaumil qiyamah, haram selama-lamanya. Tapi statistik daripada bank haram menunjukkan bahawa tidak sampai 70% rakyat Malaysia menggunakan sistem kewangan Islam. Maknanya hanya lebih kurang 20-30% sahaja yang pakai sistem kewangan Islam. 70% lagi bergelombang dengan sistem yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan kita akan tengok nanti dahsyatnya riba pada pandangan dan apa ni berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekali kita maulid Rasul, kita pun ambil sepanduk. Ini sikit pun saya ingat sama hari maulid Rasul tak? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kompek kat kredit, bank riba. Di mana sunnah Nabi? Sallallahu ala Muhammad. Dia balik ni kata bank riba. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk rumah tapi rumah dengan bank riba. Betul tak? Imam kita. Kita memperoleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beli Nabi kita. Sedangkan Nabi kata riba itu haram ila yaumil qiyamah. Kita bawa hujah akal sebab orang kadang-kadang sudah tak terima hujah Quran saja. Pada tahun 2008, Allah Ta'ala tunjukkan bahawa sistem riba bukan sistem yang terbaik pada ekonomi manusia. Semua dunia ini dilanda dengan subprime crisis. Orang kampung saya sebut subprime crisis. Kan? Orang sekarang sebut subprima S. Apa? Proton. Subprima S. Tahu tak adik-adik? Daripada mana dia orang dapat nama kereta subprima?
Bila dia naik kereta tu, dia kata, wow, super rima kita ni. Super rima dia tu. So dia kata, bagus juga nama ni, Suprema. Ada lagu awal ni. Sebab recording ni. Recording ni ada gambar je. Rekod. Oh, kena behave sikit. Sebab dalam TV pun orang ni lebih kena behave sikit kan. Agak awal-awal tadi, agak-agak palsu je. Baik, subprime crisis berlaku pada tahun 2008. Pada waktu ni, semua bank-bank yang hebat di atas muka bumi ni tumbang. AIG tumbang, Lehman Brothers tumbang, JP Morgan tumbang. Lehman Brothers ni, umur bank ni 158 tahun. Apa krisis berapa yang tahun dia tak pernah tumbang. Akhirnya pada 2008, subprime crisis dia tumbang. JP Morgan, umur dia 94 tahun. Memang lebih tua daripada kita lah kan. Pun akhirnya tumbang pada tahun 2008. Yang mereka ni pelik ya, pada tahun 2008 ni, tak ada satu pun bank-bank yang melaksanakan sistem kewangan Islam tumbang. Mereka pelik. Semua bank-bank riba tumbang. Tapi bank yang melaksanakan sistem kewangan Islam tak tumbang pada tahun 2008. Sehinggalah Wilson Beaufils mengeluarkan satu statement. Wilson Beaufils ni dia buat kajian juga pasal kewangan Islam. Dia editor untuk majalah Challenge. Dia kata sudah sampai masanya kita juga membaca Al-Quran berbanding Bible. Itu dia. Orang muka Islam kata sampai masanya kita juga kena rujuk Al-Quran berbanding Bible. Nampak? Dan disebut dalam surah Fussilat ayat yang ke-59. Kalau saya tak silap. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana. Adalah Ustaz. Tapi ingat-ingat lupa. Ataupun lupa-lupa ingat. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq. Kata Allah di akhir zaman nanti ingat wahai manusia. Akan aku buktikan kekuasaan aku pada kamu wahai manusia fil afaq. Pada penemuan-penemuan manusia tentang penciptaan alam semesta. Wa fi anfusihim. Dan penemuan manusia tentang penciptaan apa yang ada dalam diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana lahum. Yang akhirnya kamu manusia akan mengakui annahul haq, bahawa Quran itu adalah sebuah kebenaran. Contoh paling mudah, Profesor Dr. Kate Moore. Kenapa Profesor ini? Dia saintis pertama yang bercakap tentang anatomi dan embriologi. Dia saintis yang pertama. Dia menjumpainya pada abad yang ke-19. Orang kata dia Profesor, anda bukan manusia pertama bercakap tentang anatomi dan embriologi. Apa benda anatomi dan embriologi? Apa benda ni? Macam bunyi mie Maggi itu. Iaitu proses bagaimana sintetis air mani dalam rahim ibu bertukar mengikut waktu-waktu tu sehingga 19. Proses tu daripada hari pertama hingga hari yang ke-9 bulan tu, proses itu proses anatomi atau proses embriologi. So dia saintis yang pertama yang menjumpainya babak yang ke-9. Orang kata bukan anda Profesor. Dia kata siapa lain pada aku. Cuba bukti siapa. Muhammad. Kejut dia, Muhammad. Siapa Muhammad? Aku dah tanya saintis lain. Tak ada, rujukan lain tak ada. Apa Muhammad boleh buktikan? Quran. Quran, apa benda Quran? Dia baksa di Quran pun nak tengok. Orang bawa Quran pada dia. Dibuka surah Al-Hajj. Dan dibaca ayat 1 hingga ayat 5. Terduduk Profesor Dr. Kimo. Terduduk. Apa kata dia? Mana mungkin Quran ini karangan Muhammad? Mana mungkin Quran ini tulisan Muhammad? Mana mungkin Quran ini buatan manusia? Aku saintis pertama dan aku menjumpainya pada abad yang ke-19. Tapi Muhammad telah bercakap dengan anatomi dan embriologi lebih awal daripada aku. Muhammad telah bercakap tentangnya pada abad yang ke-6 lagi. Mana mungkin Quran ini karangan manusia? Melainkan Quran ini datangnya daripada pencipta. Ya, akhirnya beliau mendapat hidayah
sama juga dalam bidang ekonomi, manusia mula melihat Al-Quran. World Congress of Accountants 2010, semua accountant atas muka bumi ini berhimpun nak tengok sistem kewangan Islam. Mereka beritahu apa? Islamic finance can bring about growth and development while contributing toward preserving financial stability. This was because the growth in Islamic financial assets was generally accompanied with the growth of underlying activities that have economic value. Semua ikatan dan memindah ikhtirah sistem kewangan Islam adalah sistem yang paling stabil kepada ekonomi manusia. Hujah akal menunjukkan bahawa this is the best system for the mankind. This is the best system for the human being. And this is the most stable system for all of us. Tun Mahathir pun kata, riba mengancam ekonomi dunia. Dan semua atas muka bumi ini nak buat sistem kewangan Islam. Sebab tu adik-adik yang yang sempat tukar bidang, boleh tukar bidang buat kewangan Islam. Sebab ada Economy Transformation Program ETP tahun 2020, Malaysia memerlukan 60,000 graduan profesional dalam Islamic Finance. Sebab kita akan menjadi hub kepada Islamic Banking Finance. 60,000. Saya pernah ditawarkan bekerja di sini dengan gaji 90,000 sebulan. No income tax. Nak pergi kita nak pergi. Sebab mula manusia melihat sistem ini adalah sistem yang terbaik manusia. Tokyo yang dulu datang bagi penampar kat kita. Kan? Akhir sekali kita balik pergi nampakkan dia. Sebab dia mula nak belajar sistem kewangan Islam. Kan? Lekatlah salah satu yang Jepun tinggal kat kita pun dah. Selipar Jepun. Lekatlah satu. Itu dia. Saya tanya moyang saya. Dia kata sama Jepun dulu. Allah. Lalu sekatan jalan raya kena Jepun buat sekatan jalan raya kat kampung. Tak boleh kat kepala je. Lalunya ni. Angkat je ke mana. Come on.
Satu rata Allah, satu maksiat kepada Allah,
sama atau tidak? Satu yang hak, satu yang batil, sama atau tidak? Gimana samanya? Okey ke gambar, okey lagi. Ijaz ke. Boleh? So, sama atau tidak? Sama juga. Sama juga nak kena rotas. Tak sama. Yahudi ni, ketika mana ayat ni turun, Yahudi datang menjumpakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi kata kepada Nabi kita, eh Muhammad, ada ayat kamu turun ni Muhammad. Ayat riba ke jual beli ke Muhammad? Sama je Muhammad, riba dan jual beli tu. Yahudi 1400 tahun yang dulu dah sebut dah. Kita hari ni pun sebut dia. Sedangkan kita baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faham tak apa kita baca? Ad-dallin tu harakat yang 6 eh. Siapa tak baca harakat yang 6 maka tak sah Al-Fatihah. Bila tak sah Al-Fatihah maka tidak ada solat. Lepas tu kita belajar juga tajwid. Ad-dallin. Kita tahu lah adik-adik kan. Nak cepat. Tahu tak? Allah subhanallah. Allah. Habis. La salata liman lam yaqra'ahu bi fatihatil kitab. Baca Al-Fatihah tapi tak cukup dia punya tajwid. Ad-dallin. Patut ikut pula masbuk ke? Satu lagi apa? Satu lagi apa? Ha. Kalau masbuk macam mana hukum dia? Orang masbuk dia pun dia ada eksklusiviti nak Al-Fatihah. Ha. Siapa yang datang lambat dia masbuk, macam mana dia? Imam ada masalah. Kita datang masbuk, imam ada masalah, iaitu tahi kaki dia, kaki dia kena tahi cicap. Kita datang masbuk, Al-Fatihah kita tu sebab baca di tanggung imam. Tapi imam itu ada masalah di segi kesahihan semayang. Semayang kita terbatas sebab imam yang tanggung Fatihah. Banyak mana belajar. Yalah bukan daripada masyarakat Allah Ta'ala tanya. Tak tanya juga pasal chemical, pasal fizik, pasal teknologi. Are you studying what? Tell me your latest invention. Daripada masyarakat Allah Ta'ala tanya. Semuanya pasal fardhu ain. Tak salah belajar. Tapi hukum hakam fardhu ain juga mesti belajar. Malah ia lebih nak azan ke macam mana? Tak. Kau azan kat luar. Dari segi operasi, memang beza. Bagi pemakai Islam, jangan sebut loan. Cik, saya nak tanya, housing loan ni dah? Oh, bunyi English. Housing loan. Pergi memang malak, dia tanya, apa ni, car loan ni dah? Personal loan ada? Mari sini. Pemakai Islam tidak menawarkan loan. Kami bukan ahlum. Sebab kita menawarkan financing. Kita menawarkan konsep jual beli. Konsep usaha sama. Konsep sewa. Sebab tu anda pergi kan? Kalau anda nak buka akaun, apa nama prinsip syariah dia? Kalau akaun simpanan, apa nama dia? Wadi'ah Yaqtamanah. Kalau anda nak buka akaun pelaburan, apa nama syarat prinsipal dia? Al-Mudarabah. Bukan Mudarabah. Ini kena belajar semua. Jangan pergi je. Saya nak buka akaun ni, ada lebih kurang 10,000. Berapa dividen bayar? Itu je tanya kan. Berapa dividen bayar? Dividen banyak di akhirat. Tak salah tanya. Tapi
yang kita nak tahu. Kalau nak beli kereta, apa nama prinsip syariah yang kita pakai dalam perbagai Islam? Apa nama? Sini ada bina muamalah tak? Tak ada bina muamalah. Oh, dahsyat tu. Mana semua dah bahaya ni? Tak juga. Tak. Apa nama? Yang ayah mak kita tu lah. Yang dia ambil kereta daripada bank-bank muamalah Islam. Apa nama kontrak dia? Apa nama? Apa nama akad dia? Apa nama akad dia? Al-ijara thumma al-ba'. Pelik nak sebut pun susah sekarang. Memanglah. Iaitu dalam bahasa orang kampung saya, hire purchase. Bahasa Melayu, sewa, beli. Rumah, apa nama konsep rumah? Apa nama kontrak bila kita nak miliki rumah tu? Kalau hubungan kita dengan bank, apa nama kontrak dia? Orang tak tahu. Tak apalah. Kita buat kursus lain kali ya. Kursus muamalah. Bukan pinjaman tak boleh. Ustaz, tak boleh pinjam masuk. Saya selalu pinjam duit yang kawan-kawan. Selalu pinjam motosikal. Selalu pinjam kereta. Macam mana eh? Ha. Pinjam RM1, bayar RM1. Contohnya saya dengan Syekh. Syekh nama apa? Ahmad. Oh, terpuji maksud. Jangan panggil Mat. Nanti mati Mat. Ahmad terpuji. Saya dengan Ahmad yang baik. Kawan baik. Borak ke kedai mamak ke depan UDP memang tak ada kedai mamak. Kata kalau ada kedai mamak lah, borak-borak ada mamak apa kali. Sudah borak. Ahmad ni memang anak orang kaya. Dia bawa duit satu banyak. Dia kata, Ahmad, boleh pinjam duit tak RM1,000? Oi, RM1,000 sikit sangat dia dah. Lalu dia keluar duit bagi saya RM1,000. Saya berterima kasih. Baguslah Ahmad ni bagi saya pinjam insyaAllah. Dah borak-borak-borak, saya pun nak masuk balik dalam kampus. Dia pun nak masuk juga dalam ni. Kebetulan dia datang jalan kaki sebab nak exercise ni kan. Saya kata tak apa, tak apa, Encik Ahmad tak apa. Mari saya apa ni bawa Encik Ahmad masuk. Sekali dengan saya lah, saya datang dengan musikal. Encik Ahmad kan dah bagi saya pinjam duit, saya hantar lah riba. Riba sudah. Encik Ahmad dah bagi pinjam saya duit, saya hantar Encik Ahmad balik ke kampus. Riba sudah. Nabi bersabda, kullu qatin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qatin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang terhasil daripada pinjam meminjam, di mana si pemberi pinjam mendapat manfaat atas apa yang dipinjamkan, fahuwa riba, maka ia riba. Apa Cik Ahmad kita dapat manfaat tadi? Dia naik motor sikar saya. So, macam mana supaya riba tak berlaku? Saya jangan sebut perkataan disebabkan Cik Ahmad sudah bagi pinjam, maka saya hantar. Kalau saya tak sebut perkataan itu, riba tak berlaku. Oh, nak masuk kempa, meh, tak apa, saya hantar. Jangan sebut disebabkan Cik Ahmad dah bagi saya pinjam, meh naik itu sikap saya. Just bagi tahu, meh, saya hantar. Riba tak berlaku. Boleh tak? Okey, sekarang ini kawan-kawan kita pinjam motosikal, pinjam kereta kita. Balik kita nak suruh dia isi minyak penuh. Macam mana nak cakap? Encik Ahmad nak pinjam kereta. Tak faham-faham je. Kan, hantar balik nanti. Kan? Nak pinjam pun sekal. Tak ada masalah. Hantar balik. Ustaz kata tak boleh cakap pasal syarat. Adakah kawan kita pinjam kereta, adakah kawan kita pinjam motosikal, bila kita bagi tahu dia hantar balik mesti minyak penuh, riba atau tidak? Riba atau tidak? Riba atau tidak? Sebab pinjam. Sebab pinjam. Betul, tapi tidak tepat justifikasi dia. Tak apa, kita sambung kemudian. Ustazah Nurhuda Zainal Abidin, kenal Ustazah Nurhuda, kenal? Dia memang mahir dalam fiqh amalan. Dia kerja memang malam kan? So, dia boleh buat kursus. Kursus fiqh amalan. Boleh buat. So, riba boleh berlaku. Okay, kita
Sebelum pukul 10 kita berhenti boleh? Ataupun 9.45, 8.45 boleh? Boleh? Nanti kita sambunglah tahun depan. Sampai datang lagi kan? Baik, adik-adik muliakan Allah SWT. Macam adik-adikku pula. Kan? Ini konsep memakan Islam. Ramai orang fikir apa yang ada dalam bank tu kepunyaan bank. Salah. Apa yang ada dalam bank tu bukan kepunyaan bank. Daripada mana duit yang ada, contohnya bank muamalah ni, daripada mana duit yang ada, daripada dua sumber, iaitu pemegang saham. Macam bank muamalah ni, siapa yang punya? Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari melalui DRB Highcom. So, Tan Sri Syed Mukhtar, dia pegang saham bank muamalah sebanyak 70%. Dan lebih 30% lagi dipegang sahamnya oleh Khazanah Nasional. Siapa punya Khazanah Nasional? Kita punya lah, sebab kita kaya. Kita punya lah. So bank muamalah ni siapa punya? Kita punya lah sebenarnya. Rakyat jelata punya. So satu sumber yang kedua daripada bank deposit anda. Bila anda buka akaun, bermaksud anda memberikan dana kepada bank. Sebab tu bank sibuk nak buat kempen buka akaun, betul tak? Sebab bank nakkan dana. Bila bank buat kempen buka akaun, maknanya bank tak cukup dana lah. Dalam bahasa yang lain, dana dia terhak dan habis dana kan. Sebab bank ni bila dapat dana, dia akan bagi pembiaran, dia akan buat pelaporan. Orang nak rumah lah, orang nak kereta lah, orang nak pembiaran pribadi lah, orang nak buat modal lah. Betul tak? Sebab tu bila siapa yang tak bayar ni, kita akan kutip hutang. Jangan marah pada kami kalau kami kutip hutang. Sebab duit ni bukan duit kami, duit siapa? Duit anda semua. Bila bank telefon, kita contohnya mak ayah kita kau marah, dia balik kita marah bank telefon, tak bayar hutang. Sebenarnya kami orang kerja bank, kami laksanakan amanah. Duit ni duit siapa? Duit shareholder dan duit anda semua. Melainkan anda pergi ATM machine, anda masukkan ke ATM machine, anda masukkan duit, nak keluarkan duit, ATM machine tu keluar perkataan, terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan bank amanah. Duit yang anda minta belum ada lagi sebab sudah diberikan kepada orang yang memerlukan. InsyaAllah 30 tahun lagi duit akan datang. Sebab tenor pembiayaan rumah ni 30 tahun. Tapi bila anda pergi duit aja, pergi ATM aja, masuk aja kad, duit dapat, betul tak? Bila anda tak duit, kami gunakan ke sini. Tapi bila anda nak duit, terus anda minta. Tapi orang yang bayar hutang pun lambat bayar hutang, pening kepala kerja bank ni. Dia panggil between asset and liability requirement, between asset and liquidity requirement. Sebab orang yang nak minta pembiayaan ramai. Anda pula bila nak buka account, oh dividen nak bayar berapa? Tak sayang magistrate. Biasa dividen saya dapat dari bank riba ialah 3%. Bank mana boleh bayar 3%? Nampak? Bila anda minta kasih dividen tinggi, siapa yang kena? Siapa yang kena? Orang kat sini yang kena. Sebab kami terpaksa cas kat sini tinggi. Lepas tu anda kata, oh mahal je orang kat Islam. Sebab anda juga minta tinggi kat sini. Betul tak? Sebab kami duit yang ada dalam bank bukan duit kami, duit anda semua. So proses operasi bank macam tu. Jadi jangan salahkan bank kalau bank telefon. Ada pakcik tu, saya ceramah kat Kuala Kedah. Ustaz, saya ustaz dah hampir setahun tak bayar rumah. Bank apa ni? Sebulan bank A. Ambil rumah saya rapah lelo. Kata aku pakai Islam. Halal je lah ustaz. Hai pakcik ni. Terima kasih kata Tuan Haji. Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kewangan Islam. Terima kasih. Tapi saya nak tanya, Tuan Haji ada tak duit dalam bank tersebut? Oh, ada duit saya pun ada dalam bank tersebut. Kalau kita tak bagi duit tersebut, sebab kami tak paksa ambil ni nak jual rumah ni. Sebab kami nak dapatkan balik duit ni, duit Tuan Haji tu. Oh ya kau? Ya lah. Sebab duit Tuan Haji ada tu, kami dah bagi kepada Tuan Haji tu, Tuan Haji nak beli rumah. Sekarang Tuan Haji tak nak bayar. Tak apa lah, bila Tuan Haji pergi ATM machine, cucuk saja ATM card tu, ATM machine keluar kat situ. Anda belum bayar hutang rumah, duit anda tidak ada. Terima kasih. Sebab cerita, oh iyalah. Jadi bila kami telefon, jangan marah kepada kami. Hutang mesti dibayar. Dan orang yang mampu bayar hutang, jangan lambat-lambatkan bayar hutang. Kita ada satu lagi slot tentang dahsyatnya hutang. Di
Dan orang yang mampu bayar hutang, contohnya dia sepatutnya bayar 1 hari bulan, tapi dia sengaja bayar 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, dia sudah berlaku zalim kepada bank. Ya, Ustaz. Ya, sebab Nabi bersabda, matal ghani zul. Matal ghani zul. Orang yang mampu bayar hutang, tapi sengaja menambah-nambahkan bayar hutang, maka dia telah berlaku zalim kepada orang yang memberi hutang. Jadi kalau ada mak ayah kita, sepupu sepapak kita, adik-beradik kita yang sengaja lambat bayar hutang ke bank, bagi tahu jangan lambat. Kalau dalam agreement kata 1 hari bulan, mesti bayar 1 hari bulan. Sebab kalau anda tak bayar 1 hari bulan, kami pening cari duit sebab ramai orang minta duit, betul tak? Yang tak bayar hutang pun ramai. Baik. Ringkasnya ialah kenapa aku meninggalkan riba? Sebab riba adalah perintah Allah. Mudah. Ia adalah perintah Allah. Kalau kita boleh taat kepada perintah manusia, apatah lagi pencipta kepada manusia. Ini adalah perintah Allah. This is an order from Allah Subhanahu wa Taala. This is a very very clear prohibition from Allah Subhanahu wa Taala. So kalau kita orang yang beriman, bila Allah Taala kata ini tak boleh, apa sifat orang beriman? Apa sifat orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami ta'at. Kalau orang beriman. Kalau orang Islam belum tentu. Muslim dan mukmin dua darjat yang berbeza. Saya ulangi sekali lagi. Muslim dan mukmin dua darjat yang berbeza. Seseorang yang Muslim belum tentu dia mukmin. Tetapi seorang yang mukmin sudah pasti dia Muslim. Adakah kita di tahap Muslim atau mukmin? Arahan Allah sangat jelas. Halallahu bai'a wa harrama riba. Dan jauhi riba. Bila? Sekarang. Sekarang. Dan arahan Allah Ta'ala ni bagi tahu stop. Berhenti. Dah sampai surat. Oh, nak soalan. Tak apa-apa. Kita soalan. Ingatkan dah suruh berhenti. Tak beritahu. Ada sisi soal jawab. Ada. Ada semua boleh tanya. Tak ada masalah. Tapi belum tentu saya jawab. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
dengan perang ke atasnya. Kemudian Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir disebut, mana-mana rakyat jelata dalam negara tersebut terlibat dengan riba, hendaklah diberi masa selama 3 hari untuk bertaubat. Dan jika mereka tidak keluar juga daripada transaksi berteraskan riba, maka wajib kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman pancung kepada rakyatnya yang terlibat dengan riba. Boleh? Ya, main-main. Hukuman pancung. Dua, terlibat dengan riba bermaksud menjemput bala Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjemput bala Allah. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dhahara ar-riba wa az-zina fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adab Allah." Zina berkuasa, betul tak? Hari-hari kita tengok anak dibuang, betul tak? Riba juga berkuasa. Kita sebenarnya sedang menjemput bala Allah. Kita yang sedang menjemput bala Allah. Yang ketiga, orang tiba dengan riba bermaksud hilang barakah harta dan kehidupan. Habis diangkat oleh Allah. Dia sebut, yamhaqallahu ar-riba. Yamhaqallahu ar-riba. Aku cabut keberkatan daripada harta dan riba. Rumah beli dengan bank riba, diangkat keberkatan. Diambil pada bank riba, diangkat keberkatan. Akaun pelaporan simpanan, akaun gaji bank riba, diangkat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ini yang saya nak sebut sikit. Yang nak pergi haji ni, keluarga kita nak pergi haji, pastikan aset yang ditinggal adalah aset yang bebas daripada riba. Tolong pesan kepada atuk nenek kita, mak saudara kita, mak angkat, cucu, ciang, apa semua tu pesan. Pergi ke sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tapi harta kat Malaysia ni semuanya terlibat dengan riba. Pergi buat jamratul aula, jamratul wusta, jamratul kubra, pom balik, pom balik, pom balik. Iblis kata, ai, kita kan kawan kat Malaysia. Paling kawan. Siapa tu? Kawan lawan kawan ini. Yang keempat, terlibat dengan riba bermaksud menempah ladak dan benci Allah. Sama saja. Yang makan riba, yang memberi makan, yang menjadi saksi, yang menjadi jurutulis. So jangan kejar dengan bank-bank riba. Lima, riba dengan riba menempah benci Allah. Allah Ta'ala sebut, Inna Allah ala yuhaibu kulla kafarin athim. Aku cukup tidak suka, aku sangat benci orang yang terus dalam dosa. Memang kalau kita ambil rumah dengan bank riba, 30 tahun kita nak bayar balik kepada bank riba, 30 tahun kita dalam dosa kepada Allah, 30 tahun setiap saat dalam benci oleh Allah SWT. Yang keenam, dosa riba seperti berzina dengan ibu bapa sendiri. Ini dosa disebut oleh Nabi, ar-riba talatatun wa sab'una baba aisaruha mithlu ayyan kharajul ummah. Riba ada 73 pintu. Riba yang paling ringan dosanya seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Kalau perempuan, berzina dengan ayahnya sendiri. Untuk malam-malam adik-adik semua, tuan-tuan perempuan, slide yang saya bentangkan pada malam ini ada kita bukukan. Di belakang nanti kita bagi anda semua percuma saja buku riba. Jadi yang mana tak tulis tu yang memang dah mahir ingat semua. Kan? Macam tu kenali ke tu belakang. Dengar je kan? Tak tulis. Imam Ghazali kata belajar mesti menulis. Malaikat anda seperti untuk kenali ya. Kan? So ada semua yang saya present malam ni ada dalam buku riba. Kemudian yang ketujuh, orang tinggal dengan riba, sab'ul mubiqat, salah satu tujuh dosa besar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tak sempat ulang, nanti kita tarik kalilah. Yang kedelapan, orang tinggal dengan riba, dosanya lebih buruk daripada 36 kali berzina. Lebih buruk daripada 36 kali berzina. Bukan sama, lebih buruk. Disebut oleh Nabi, dirhamur riba, ya'kulur rajul wa huwa ya'lam. Asyaddu min sittatin wa thalathina zaniya. Asyaddu min sittatin wa thalathina zaniya. Yang ke-8, yang ke-9 orang terlibat dengan riba, doa tidak akan diangkat oleh Allah. Kita yang kan kenapa doa tak mampu, salah satu benda nya sebab kita terlibat dengan benda yang haram. Makan haram, pakai haram, harta haram, semua haram. Maka doa tidak akan diangkat.
999 adalah ahli neraka. Jadi hanya satu sahaja akan ke syurga. Oh, susah tolak muni syurga. Setiap 1000 manusia, only one. Only you fail to plan means plan to fail. Fail to plan means plan to fail. Gagal merancang untuk ke syurga Allah bermaksud merancang untuk gagal. Gagal merancang bermaksud merancang untuk gagal. Kalau kita sebagai suami, apa perancangan kita untuk anak dan isteri kita menuju syurga Allah? Kalau kita sebagai ibu bapa, apa perancangan kita untuk isteri dan anak-anak kita menuju syurga Allah? Kalau kita pentadbir, pentadbir apa? Universiti ke, tak kisahlah, kampung ke, daerah ke, negeri, pemimpin. Kalau kita gagal merancang untuk rakyat jelata, bermaksud kita merancang diri kita dan rakyat jelata kita menuju neraka Allah. Wallahu'alaikum. So, kena bertaubat. Syarat sah kepada taubat ialah mesti meninggalkan dosa. Selagi mana kita tak keluar daripada dosa, taubat tak akan diangkat. Istighfar lah berpakul-pakul. Solat-solat taubat dah beribu rakaat sekalipun. Lagi mana rumah yang bank riba tak kita keluarkan, tak kita tutup akaun riba, kita tak tutup kereta kita, kita tak refinance, kad kredit kita, kita tak musnahkan, kita terus libatkan riba, maka taubat kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tengok rumah, beli dengan bank mana? Yang berikutnya. Jadi saya jawab soalan sikit lah. PDPDN riba ke Ustaz dari cara pembayaran. Cara pembayaran apa ni? Pembayaran balik. Okey. PDPDN ada dua pendapat. Pendapat muzakarah fatwa kemasan adalah dibolehkan dan harus. So dia tidak ada riba. Satu lagi pendapat mengatakan bahawa ia ada riba. So boleh gunakan pendapat majlis muzakarah fatwa kemasan. Tak apa. Ibadah masyarakat nanti dia pun jawab. Dari mana bank akan peroleh rekod ni? Yang tu boleh delete je tadi. Dari mana bank akan peroleh keuntungan jika tiada tambahan pada bayaran balik pembiayaan? Sebab bank mengeluarkan konsep jual beli. Bank tak mengeluarkan konsep pinjaman dan tulang tadi kan? Sebab bila beli pinjaman, bank tak boleh ambil sebagai keuntungan. Lalu jual beli, memang bank boleh lah. Sebab tu lah anda tengok bila perjanjian jual beli rumah, dia sebut sale and purchase agreement. Betul tak? Dia tak sebut loan agreement, dia sebut sale and purchase agreement. Ada satu pendapat mengatakan bahawa duit tidak dikira sebagai riba kerana duit seperti emas. Duit tidak dikira riba kerana duit seperti emas atau perak yang mudah rosak fizikanya atau tidak tahan lama fizikanya seperti emas dan perak. Apa komen Ustaz? No comment. Okey, ini ada dua pendapat lah kan? Ada dua pendapat. Dia mengatakan bahawa duit sekarang ini bersama dengan keadaan emas dan riba. Emas dan perak. Jadi duit mesti mengikut kaedah tukaran panik emas dan perak. Disebut oleh Nabi Zahab wa Fiddah. Hukum Zahab wa Fiddah, hukum emas dan perak ni, kalau kita nak bertukar, kita nak exchange, dia mesti ada dua syarat. Masalah bi masalin, yadan bi yadin. Masalah bi masalin, yadan bi yadin. On the spot basis, same value. Spot basis, same value. Sama nilai, serta merta. Sama nilai, serta merta. Tapi satu lagi pendapat mengatakan bahawa tak, duit sekarang dia tidak mengikut hukum emas dan perak. So kalau anda semua nak ikut hukum emas dan perak, kejap lagi keluarkan duit letak kat depan. Sebab anda tak boleh lah guna duit bagi saya. Tapi Majmuk Fiqh Ekonomi di OIC Munafatah Fatwa Ma'asirah mengatakan bahawa memang duit sekarang ni tidak bertanduk kepada hukum emas dan perak. Jadi kalau kita nak gunakan pendapat yang lebih keras, boleh. Kata nak mendapat pendapat yang lebih ringan pun boleh. Tapi saya beritahu kepada diri saya dan anda semua, jangan kita nak guna pendapat yang keras. Sebab nanti kita boleh guna emas nanti. Semua orang kalau bawa emas nanti nak menjual beli. Masalah tak nak solat untuk emas kat depan ni. Boleh guna duit tak ada masalah. Fulus, fee
lebih awal lebih baik. Lebih awal. Tapi kalau tak bekerja lebih baik. InsyaAllah. Allah Ta'ala itu Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Apa makna Ar-Razzaq? Dia yang memberi rezeki. Dia yang mencipta rezeki. Dan dia yang mencipta sebab-sebab untuk kita menerima rezeki. Dia memberi rezeki. Dia mencipta rezeki. Dan dia yang mencipta sebab-sebab untuk kita menerima rezeki. Ar-Razzaq. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena berdoa dengan Allah, bukan apa yang kita hajati. Orang salah, kadang-kadang saya pun berdoa apa yang kita, bukan. Kita berdoa kepada Allah apa yang kita perlu. Berdoa kepada Allah apa yang kita perlu. Sebab Allah tahu apa yang kita hajati. Kita tak minta pun apa yang kita hajati, Allah Allah beri. Betul tak? Kita berdoa dengan Allah apa yang kita perlu. Minta kepada Allah apa yang kita perlu. Sebab Allah Ta'ala saja dia ada bahawa dia nak tengok adakah hambanya memerlukannya. Boleh? Oh, ni doa banyak-banyak, tak apa, tak salah. Tapi dalam hati kita, dalam minda kita, apa yang kita perlu? Ya Allah, aku perlu ni, aku perlu tu, aku perlu ni, aku perlu tu. Apakah sah jika orang Islam diamalkan bembeng yang pemiliknya bukan Islam? Sah. Tak ada masalah. Boleh ya? Kita menjaga kedai runcit. Ha? Cahaya anak alif datang nak beli gula. Kita berkejap. Sekejap-sekejap. Nak beli gula sekilo. Sekejap. Duit ni daripada mana? Arti hari dah. Ataupun dia pula tokek. Kan? Dia tokek, kita boleh. Modal buat kedai ni daripada mana? Oi, kita nak beli apa ni, gula-gula aja tu mesti. Tanya dia, hang jual beli gula ni, modal buat kedai ni daripada mana? Aduh, macam nak beli kedai. Boleh. Muamalah ni adalah muamalah sangat luas. Sebab muamalah ni adalah hubungan sesama manusia. Bukan limit kepada Islam sahaja. So, mudah-mudahan kita jumpa lain tahun, lain masa. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri ya. Auzubillah minasy